Rindu betul aku nak makan nasi kandar ni. Okay. Weh, not bad weh rasa dia. Boleh lah eh, boleh lah. Hello, testing, testing, testing. 1, 2, 3. Assalamualaikum, what's up guys. Okay, hari ni aku nak pergi Terjah. Nasi kandar. Bukan nasi kandar dekat Penang ke, bukan nasi kandar dekat Selangor ke, bukan nasi kandar dekat Johor, tapi nasi kandar dekat bandar Tokyo. Aku sebenarnya baru tahu juga. Okay, memang rare gila babe. Yang memandangkan aku ada dekat Japan ni dan hampir sebulan dah kan. Maksudnya aku dah dekat sebulan dah tak makan nasi kandar ni. So jom kita pergi tengok macam manakah rupa nasi kandar yang ada dekat Tokyo ni. Gang, inilah dia. Zero Two Nasi Kandar Tokyo. Jom kita pergi tengok. Okey tuan, Nasi Kandar Tokyo Zero Two atau 02. Jom kita masuk. ラムネクイヤーボンです。ボンです。え、じゃあ、1。エクストラ、エクストラ。ポンチ。エクス。オッケー。え、ブルース、シラキリ、ナシ。え、ナシプテ。いや、ナシプテ、あと、ナシブリアニ。じゃあ、ボンレス、ナシブリアニ。 ナシブリアニ。ボンレス、ナシブリアニで、ミディアム。ビアサ、あ、いや、ミディアム。オッケー。はい、こちらボンレスのアヤムゴレン。はい。どうぞ、お客様。はい、アイテム。ナシ。ナシプティ。ナシプティは、オッケー。ミディアムですか?ミディアム、いや。ミディアム、オッケー。ね。 Okay, this one. Last one. This one. Okay, next one. And terus shrapiri. Tiga jenis. Lauk sayur. Lauk sayur, okay. Yeah. So, that one, yeah. Sayur itu. Sayur hijau. Dua lagi silakan. The bean sprout. Yeah. Yeah. Satu dengan ini. Ya, yeah. Ini dah disini. Okey. Okey. Kari. Kari. Cin. Ini. Ya. Yeah. Ini. Kari lembut. Ini kari. Ini satu lagi. Silakan. This one. Ini. Ya. Soto. Kari soto. Ya, kari soto. Timun. Timun dah, timun. Timun. Oh, timun. Yeah, timun. Saya sekarang belajar bahasa Melayu ya. Timun. Ya. Ya, silakan. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat makan. 5,000-6,000 yen. Okay. Okay. And 370 yen. Okay. Thank you so much. Hai, terima kasih. Arigatou gozaimasu.
guys, aku dah ambilkan lauk untuk nasi kandar Tokyo ni. Tempat dia, aku sebenarnya tak ingat kat mana, tapi ada stesen yang berdekatan ni, nama dia lah Kanda Station. Nah, harga kat sini nanti aku akan convertkan. Harga dia memang tinggi sikit lah eh. Ha, kalau nak dibandingkan dengan nasi kandar yang ada kat Malaysia tu. Yelah, sebab import kan. Kerana bahan-bahan yang digunakan kat sini memang daripada supplier-supplier yang halal. So korang jangan risau lah eh. So untuk menu ni aku dah ambil nasi kandar lamb. Dengan ekstra ayam goreng ni babe. Aku ngap dulu dia punya ayam goreng ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, crunchy bangun luar dia. Aku dah lapar. Daripada pagi tak makan ni. Panas ni. Aku terpaksa duduk kat luar ni sebab dekat bahagian dalam dia orang ada pasang muzik. Nanti aku tak boleh monetize video ni. So tak ada duit lah kan. Sial lah kat aku. Okay, untuk lauk-lauk yang aku ambil ni, nasi kandar lamb. Aku minta nasi putih medium. Kau boleh minta nasi biryani juga. Dan korang boleh minta sama ada nak small, medium ataupun large. Nah, ikutlah korang lapar tahap mana kan. Kalau betul-betul lapar, korang ambil lah yang large. Kuah ni korang boleh pilih dua jenis kuah. Jadi aku ambil kuah beef curry dengan seafood curry. Dan sayur-sayur pun dia kata tadi boleh pilih tiga. Bagus kan. Hari ni aku makan pakai sudu dengar pula eh. Cakap banyak pula, jomlah kita makan dulu. Pun tak sure dia punya rasa ni macam mana kan. Kat luar ni dah lah sejuk kuah. Look at this. Panas-panas lagi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Rindu betul aku nak makan nasi kandar ni. Okay. Weh, not bad weh rasa dia. Boleh lah eh, boleh lah. Aku ambil sekali dengan ketulan daging ni. Nampak? Wah, lembut betul dengan kambingnya. Untuk demi kari ni, yelah kita tak boleh nak comparekan dengan rasa yang ada dekat Malaysia kan. Nasi kandar mamak kat Malaysia, tak boleh kan. Aku boleh katakan dia punya kari ni lebih kepada Japanese kari. Itu jenis yang pekat gitulah. Tapi okey lah pada aku. Untuk siapa-siapa yang tengah mengidam nasi kandar macam aku kan, okey sangat-sangat. Ini dia punya lamb. Okay, dia goreng crispy tau lamb ni. Style babe. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Style lamb goreng macam ni aku pernah makan dekat Shanghai dulu. Kedai Muslim. Okay, dekat Shanghai. Tapi yang tu dia goreng kunyit. Yang ni dia goreng style rempah gitulah. Macam ayam goreng rempah yang ada kat Malaysia tu. Banyak babe punya lauk-lauk dia bagi ni. Harga satu pinggan ni memang lebih RM40 lah. Kau jangan banding orang pula dekat Malaysia eh. Ini aku dah ambil dia punya teh tarik. Sekejap, panas ni. Cuaca tengah sejuk kat luar ni. Memang syok lah hirup teh tarik panas-panas ni kan. Bismillahirrahmanirrahim. Dia punya teh tarik tak ada buih lah eh. Kita boleh panggil dia teh sajalah ni. Kalau teh tarik betul-betul ada buih kan. Okey lah. Rasa dia tak berapa nak mantap sangat. Tapi okey, rasa dia tu ada. Gila kau. Sampai Tokyo malah tak nasi kandar babe. Oh, lupa aku nak ceritakan kat dia punya ayam goreng ni. Bahagian peha. Harga dia RM350. Jangan convert, jangan convert. Untuk bahagian luar ni ya, crispy dia buat. Bagus. Cumanya dia punya sizing dia agak cenok X sikit lah eh. Kecil. Ini ada sotong. Aku tak minta pun sotong ni. Tapi sebabkan aku minta kuah sotong, dekat dalam tu ada sotong sekali. Dia bagi sekali lah. Sayur ni ada 3 jenis tadi eh. Ada spinach, toge dengan apa benda dah tadi. Oh, dengan ni macam kentangnya. Kalau korang tengok dia punya layout kedai ni kan,
memang dia tiru lebih kurang sama macam mamak yang ada kat Malaysia. Okey, dengan seating apa kerusi aluminiumnya, dengan style mejanya kan. Tu ada mural lagi kat dalam, memang style lah. Ini aku rasa first time aku makan nasi kandar di luar daripada Malaysia. Sebelum ni tak pernah ada lagi weh. So aku nak ucapkan tahniah lah pada Zero Two Nasi Kandar Tokyo ni, sebab orang kata berjaya buka nasi kandar pertama dekat Tokyo ataupun dekat Japan ni. Aku rasa kan nasi kandar tak ada kat tempat lain selain yang ni dekat Japan. Ini mi kambing shop. Dia punya potongan kambing tu aku boleh terima lah, punya flavor dia. Sebab dia goreng rempah gitu. Sebab biasa kalau kambing dekat Malaysia kan, dekat nasi kandar yang dekat Malaysia, dia biasanya akan masak apa? Masak kari kan, masak kurma. Yang ni diorang sediakan, diorang goreng dulu, crispy, crunchy kat luar ya. Memang lain. Sejuk ya. Okay guys, aku rasa itu je untuk video kali ni. Aku kena end dengan video ni sebab aku kesejukan. Nak shooting kat dalam, ada lagu Christmas. Aku risau nanti kena kena flag pula nanti kan. Kena copyright. So aku nak endkan video ni cepat-cepat. Siapa-siapa yang ada berkunjung ke Tokyo, boleh singgah ke Zero Two Nasi Kandar Tokyo ni. Yang terletak di kawasan mana ya, aku tak ingat. Nanti aku akan letakkan orang punya alamat tu dekat bawah. So orang boleh dah datang terjah. Cuba-cuba rasa. Cuma jangan letak expectation terlalu tinggi. Tapi pada aku okey sangatlah ni. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah mengidam nasi kandar, tengah bercuti dekat Tokyo. Pada korang yang belum subscribe YouTube channel Para Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik bell button yang dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Para Babe Studios. Kau jangan lupa, ada lagi beberapa video masa aku travel dekat Japan ni. Make sure korang stay tune, tunggu aku uploadkan video vlog nanti. So video ni kiranya aku buatkan special lah, satu episod khas untuk Zero Two Nasi Kandar Tokyo. Okay guys, that's all for now. Thank you very much. Para Babe.